tunggu berapa lama lagi sih, Dam? Pak Ivannya itu kapan datang? Ntar bioskopnya keburu tutup. Sabar. Ngapain? Sista. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya ampun, kalian udah lama nunggu ya? Lumayan, Mas. Maaf banget ya. Soalnya saya harus ke kantor polisi untuk menanyakan perkembangan kasus tabrak lari istri saya. Iya, Mas, nggak apa-apa. Saya ngerti kok. Mudah-mudahan kasusnya bisa menemukan titik terang ya. Amin. Ya udah kalau gitu, masuk ya. Ya, ya, ya. Ayo. Sis. Ada apa? Tommy lagi ini orang kenapa sih? Ih, kasih tahu. Ya, halo. Mbak, aku udah nggak tahan lagi, Mbak. Aku udah nggak kuat lagi. Tommy, Kak. Mbak, kamu Sri itu nggak akan pernah ngelepasin aku sebelum aku membayar semua dosa-dosa aku, Mbak. Tommy, kamu dengar ya, makanya kamu jangan kebanyakan minum-minum terus. Sri sudah mati. Dia tidak akan mungkin bisa balas dendam. Oke? Bawel. Kok tutup sendiri? Kesenggol kaki atau angin? Ini handphonenya, Sis. Iya, makasih ya, Pak. Iya, sama-sama. Kalau begitu, kami pamit dulu ya. Iya. Kamar aja. Lama. Emma. Ya. Udah, ayo, Emma. Nggak ada apa-apa kok. Sekarang Mama istirahat ya. Ya, tiduran aja, Ma. Ya, ya. Mama tidur. Sekarang Mama istirahat. Nggak usah mikir apa-apa lagi ya. Ya. Dam, pasti kok merinding ya? Sama Res, gue juga. Kayaknya ada yang nggak benar di sana. Sista, ada apa? Sudah 2 tahun belakangan ini, Mama memang seperti itu. Lama-lama malah bergantung sama obat penenang. Sedikit saja ada beban pikiran, maka sangat berpengaruh sama mentalnya. Saya turut prihatin ya, Mas. Mudah-mudahan Ibu Clara baik-baik aja. Amin. Terima kasih, Adam, ya. Kalau gitu, kita permisi dulu ya. Ah, oke. Okay. Saya antar ya. Iya. Thank you.
jam. Rasan, baru kemarin di servis. Lo sih, ngapain sih tadi minta pakai naik ambulans segala? Iya, namanya juga kangen naik mobil ambulans sama gak boleh. Yaudah. Mobil ambulannya taruh sini aja. Kan besok kalian bisa ambil lagi. Sekarang saya anterin pulang ya. Mas, jangan mas, ngerepotin. Nanti saya biar naik angkot aja. Udah malam begini gak ada angkot, Dam. Udahlah, gak usah sungkan. Anggap aja banyak teman, banyak saudara. Saya senang banget bisa mengenal kalian. Gimana? Terima kasih ya, Mas. Sama-sama. Ya. Yuk.